Assalamualaikum. Hai. Selamat pagi. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat selalu. Okey, pagi ini kita akan pergi ke Bukit Janggut. Kita akan hiking di sana. Dan ini pun pertama kali juga saya ke bukit ini. Dan dia terletak berada di Sepanggar. Jadi untuk tahu lebih lanjut, jom. Sama-sama. Bila bergema daunan gempita. Ya, yang di depan. Bercanda gemuruh jiwa semangat membara dari puncak ini ke angkasa menggalungkan bintang berkelipan menyala jauh. Okay, terima kasih. Jumpa di YouTube. Hai, hai dulu. Hai bro. Okay, bro. Baru naik lambat. Dah sempat berlakon. Kenapa? Boleh lagi di sini. Lambat kita naik. Kalau tak ada hero dan hero kita tadi, pastikan buang sampah tempatnya, bukan buang sembarang. Bro, hacker ni semua. Wih, janggut ni banyak kata-kata tau. Okay, kata-kata yang pertama, hati-hati sesat di hutan. Salah. Hati-hati sesat di hutan, tidak seindah sesat di hatimu. Cia. Tak silap saya. Ketinggian bukit, ketinggian dia punya jarak daripada bukit kaki tadi sampai ke hujung tadi sejauh 600 km. Itu maklumat yang saya dapat. Sebab kita sekarang dah berada di Bukan 600 km tapi 600 meter. Kalau 600 km tu, saya nak ketawa tu. Curam. Ingat tu, tak kira lah merokok ke tak merokok ke, ada sampah ke, buang di tempat yang sepatutnya. Jangan buang sampah merata-rata tempat. Kan pernah ada tulisan di Kundasang tu, hanya monyet yang buang sampah di merata-rata tempat. Okay. Ini kita jumpa lagi
yang sudah sampai di ujung. Hai. Hai. Hiker nih, hiker. Yeah. Ini ada dua laluan. Satu sana macam tangga. Ini ada tali, lebih curam. Saya pilih yang ini lah. Jom. Rekam muka saya dulu lah. Oke. Kita dah berada di ketinggian 450 meter agaknya. Sekarang kita nak ke atas ni, yang lebih curam. Okey. Peringatan daripada saya, mana-mana tempat kamu nak hiking tu, boleh. Tapi pastikan jangan buang sampah merata-rata tempat. Jangan jadi monyet. Okey. Jangan marah tempusan perjalanan. Ada kebaikan kita dapat daripada tali ini. Saya ingat dalam Al-Quran, saya tidak pasti. Tak ingat muka surah yang surah apa dan muka surat yang keberapa, ayat keberapa. Tapi kesimpulan dia boleh macam ni. Jika kamu berselisih paham, salah paham tentang salah satu urusan, tidak kiralah urusan apa sekalipun melibatkan hukum akam agama, satu saja, sekiranya telah berlaku perbalahan, pergaduhan, ini tali. Berpeganglah kamu kepada tali Allah. Apa tu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, selagi kamu mengikuti dua langkah, dua ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kamu tidak akan tersesat. Itu yang kita boleh ambil ibrah daripada tali ini. Jatuh di bukit tak seindah jatuh cinta. Cacat. Bayangkan mereka yang telah menaikkan tali ini di sini. Agak-agak berapa ramai tenaga yang diperlukan. Ini berat nih. Kena naik lagi. Lepas tu kena ikat besi lagi, dawai lagi. Bukan senang. Jadi tahniahlah pada mereka yang telah membagi kemudahan. Pastikanlah kalau kesini ni jangan waktu hujan. Sebab ni curam ni. Kalau terlicin, jatuh, bahaya. Untuk keselamatan, jangan naik ketika hujan. Hai. Penat. Ini bikin orang-orang lama yang bina ni. Tapi masih boleh lah. Kalau banjir, ni sampai terus turun ke bawah lah. Naik ni je. Teringat cerita Upin Ipin. Kan dari bukit tu. Jom, kita ke atas lagi. Penat bos. Cukup mahal yang sudah pernah hiking.
Oh, ini ada tulisan lagi kata-katanya. Aramaite dan tahniah sampai ke puncak. Ini teratak janggut. Nah, tengok tu. Dia tulis apa tu? Jangan malu-malu membawa sampah sendiri, tapi malulah bila membuang sampah di merata-rata tempat. Hashtag Bukit Janggut tanpa sampah. Ini mungkin orang-orang menjual, tapi kita terlalu lewat jadi tak ada. Ini ada ayunan. Wah, kan? Itu no smoking. See. No smoking, jaga kebersihan, jangan buang sampah ke peribadian mencerminkan sikap anda. Jadi kalau yang suka buang sampah tu, peribadi dia macam mana tu? Tu terpulang lah. Sendiri beringatlah. Welcome to Bukit Janggut. Pelantar Batu Lady Bird. Kita tunjuk ke sana. Ini pun ada tempat untuk selfie, bergambar. Kan? Ni boleh naik, tapi kena hati-hatilah sebab ni dah patah. Tengok ni. So kalau nasib tak baik, boleh jatuh lah. Okey, ke sana pula. Okey. Jadi alhamdulillah kita telah sampai di puncak Bukit Janggut. Dan itulah pemandangan kat sini. Mungkin kalau naik lepas solat subuh atau sekitar jam 6, mungkin lebih cantik lah. Ataupun nak naik sebelah petang yang ketika matahari terbenam tu pun mungkin agak cantik. Sebab saya pun pertama kali ke bukit ni. Tapi cantik lah. Ada banyak tempat boleh bergambar. Mereka telah sediakan macam tempat saya duduk ni lah. Tempat yang ayun-ayunan tadi. Dan dia ada campsite. Tahniahlah mereka yang telah membangunkan tempat ni. Dan ini salah satu bukit yang best untuk didaki, di hiking. Ya, jadi saya sarankan kepada anda yang belum mendaki ataupun belum hiking ke tempat ni, jangan buang masa lagi. Cari masa, buang lemak anda. Ayo hiking ke tempat ni. Itu siap daripada saya. Kalau ada apa-apa tersilap bahasa saya tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan tu, saya mohon maaf lah. Sebab saya pun baru nak belajar, ya. Dan pesanan saya, jangan lupa tonton video ini sampai habis dan tolong subscribe video ini, channel ini, dan jangan lupa tekan like. Percuma aja kan? Bukan yang bayar pun. Okay, yang penting subscribe daripada hati yang ikhlas, like daripada hati yang ikhlas juga. Jangan kerana terpaksa. Okay? Semoga kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.